Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Syarif Hidayatullah dari Pasanggerahan Paduraksa Soreang. Kali ini saya sedang berada di daerah Katapang, Ciseah ya. Di sini ada sebuah pemakaman yang sangat panjang sekali yang dipercayai oleh warga. Banyak eksistensi-eksistensi makhluk-makhluk astral ya. Oke, saya akan coba eksplor ke dalam. Mudah-mudahan saya dapat sesuatu penampakan atau eksistensi ya dari makhluk astral tersebut. Nah, di sini pun saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh sahabat saya dari komunitas Sabar, yaitu Sahabat Bebarengan, itu Wawang. Wawang, sehat Wawang? Kemana Wawang? Ini adalah Wawang dari komunitas reptil, bukan reptil aja ya, hewan ya Wawang? Iya. Dari komunitas Sabar, Sahabat Bebarengan. Sabar itu yang berada di mana sih? Di Bojong Salak, di Katapang. Bojong Salak, Katapang. Jadi, suka gathering hari apa? Hari Minggu di Jalak. Oh, Jalak Harupat. Jadi, teman-teman yang ingin melihat satwa-satwa gathering komunitas Sabar itu di Jalak Harupat. Oke, sekarang kita balik lagi ke tema. Wang, ini tuh masuk daerah Ciseah ya? Kanan ada cerita-cerita ini, ada apa aja lah di sini, Wang, kata warga lah gitu? Ya, suka ada tukang dagang. Ya, pedagang suka masuk ke sini nyasar gitu. Oh, jadi biasanya kalau nyasar gitu dikira ini itu komplek iya, lah kan, seperti pertampungan ini udah mulai merinding ya menurut gitu. Saya. Oke, kita langsung eksplor saja, siapa tahu kita mendapatkan sesuatu atau eksistensi dari makhluk astral ya. Oke, yuk. Kondisi udah baru selesai hujan, jadi kita juga harus hati-hati. Kita berpijak karena takutnya ada ular yang keluar. Karena di sini kayak pinggir sungai juga ya, Wang? Iya. Terus kita harus kan? Iya. Nah, ini adalah pinggir teman-teman. Kita juga harus hati-hati ya, karena di sini ada penggusuran, apalagi habis hujan begini. Ini pasti suka ada makhluk-makhluk seperti ular. Nah, juga saya menemukan ada ular tuh di atas. Nah, ini nih. Bentar depan. Nah, itu tuh. Nah, ini nih.
Ini adalah ular jenis ular pucuk ya. Jadi kita juga selain hati terhadap makhluk astral, kita juga harus hati terhadap binatang-binatang buas ya. Kita tidak tahu apa yang ada di depan, di belakang, dan di bawah kita, di atas kita. Jadi kita harus tetap. Ini ada suara kedengeran ya. Ada fenomena suara di sana, tapi ada. Saya tadi mendengar ada fenomena suara ya dari sini. Saya coba. Tadi saya mendengar fenomena suara ya dari sini. Tapi dia ngilang. Saya akan coba panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya itu baik. Hadir. Saya akan coba dekati berdua saja sama kameramen. Tunggu di sini dulu, bang. Ikut saya. Bodas tuh loh ya. Diamkan kamera nak. Itu guys ada sebuah penampakannya. Tapi masih samar, kalau didekati dia kayaknya akan kabur ya. Nih. Itu kelihatan sama kamera enggak? Ini sosoknya seperti pocong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil nih, ya malakallah. Wajib baik, hadir. Hadir. Ini guys, saya penasaran ke arah sana ya.
merasakan satu buah energi ya dari kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk Allah. Baik juga ya, Valer. Saya merasakan satu buah tarikan energi ya, tadi. Tapi energinya itu masih agak seperti apa ya, tidak diam di satu tempat. Jadi energinya itu berpindah-pindah di sekitaran sini. Tadi apa ya? Tahu. Ini kayak apa ya? Oke, kita panggil Bapak dulu yuk. Oke, Bang. Bang. Sini-sini, Bang. Mungkin Bang suruh ke sini aja lah. Sini tuh. Bang. Sini, Bang. Suruh Bang suruh sini aja. Yang lain tunggu aja di sana. Oke, Bang. Tadi ada tarikan energi di sini. Coba Bang periksa dulu di sini ada apa gitu. Boleh periksa dulu kamera. Takutnya ada apa-apa, boleh Bang periksa dulu lokasinya. Kali ada sesuatu gitu. Pokoknya dibuka-buka aja gak apa-apa. Tapi sebenarnya sesuatu atau apa. Gak ada, gak ada ya? Gak ada. Fix, jadi Bang sudah memeriksa di sini tidak ada apa-apa. Saya tadi ada energi di sini. Saya akan coba memanifestasikan sesuatu. Tapi energinya itu masih tidak padat ya, dia masih berpindah-pindah. Tapi saya akan coba memanifestasikan sesuatu ya. Tadi udah dicek Bang ya, tidak ada apa-apa. Cek boleh mudah, silakan. Bang sini aja.
percaya kan. Ini seperti itu ulat ya, tapi dalamnya apa? Ini dalamnya ada pusaka ya. Ini tadi Wawang cek kan tidak ada apa-apa ya? Tidak ada apa-apa. Ini kayak pusaka nih. Seperti keris ini. Keris. Oke, Bro, saya mau melihat hal ini dulu ya. Ini masih negatif. Ini energinya sangat negatif sekali. Atau saya akan buang atau bawa pulang, tapi saya lihat dulu. Energinya negatif juga ya. Dia perwujudannya itu suka mengganggu. Nanti saya akan coba bawa dulu pulang. Nanti di rumah akan saya cocokkan, dia akan saya pindahkan di tempat lain ya, jangan di sini, karena di sini adalah pemakaman umum, tempat warga berziarah ke makam keluarganya dan lain sebagainya. Kalau misalkan disimpan di sini, ini akan sering mengganggu sekali ya. Ini nanti saya akan buang di tempat lain lah. Saya akan bawa pulang dulu ke rumah, nanti saya akan buang di tempat lain. Sekarang kita lanjut lagi lah. Ini makan masih panjang lah. Masih panjang sih. Sampai ke sana juga ya. Ada. Oh, boleh lah. Oke, tadi. Kata nih. Sorry. Kemana lah? Oke, pemirsa. Sini pun juga ada binatang-binatang ya. Kalau binatang seperti ini wajib dilestarikan karena mereka sudah mengganggu ya. Ini binatang sangat cantik sekali. Kalau orang Sunda bilang ini londok ya. Mulai dideketin, mulai dicium. Ini kita juga harus apa ya, harus pelihara lah supaya ekosistem tetap terjaga. Ayo kita lanjut lagi. Ini dadak, baterainya error nih, masih hidup mati hidup dia. Assalamualaikum salam. Kita eksplor terus. Thank you.
ada ini ya. Pemakaman apa tuh? Indonesia pentingnya eksistensi keberadaan makhluk-makhluk astral masih belum full ya, belum full padat ya. Tadi pun ada sosok penampakan cuma sekilas tapi nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, itu sosok perempuan berbaju putih yang tadi di sana, tapi itu pun masih samar-samar ya, tidak memvisual. Sana masih ada bang? Masih ada. Yuk kita keluar. Oke guys, saya akan coba menarik salah satu energi yang akan diaplikasikan kepada Wawang ya, ini. Tapi yang lain tunggu saja ya di sini. Wawang nanti saya akan mencoba menransferkan satu energi ke tangan. Nanti bila dia menuntut Wawang kemanapun, ajak aja ke sana lah. Mau kemana? Nah itu aja suara. Sahat. Ini ada fenomena suara. Kayak orang jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, Bapak. Ya Allah, murah, ya Allah, jasad hadir. Tadi ada fenomena suara ya, kayak orang lipuk. Bukan jalan tuh, orang kayak orang lipuk. Hadir. Ya Asrofal Jin, hadir. Mas, taruh mana itu? Ya Asrofal Jin, hadir. Injil nih, ya makhluk Allah, watil gaib, wujud. Sini lagi lah. Saya bersama orang, saya akan menaksikan satu buah energi ke tangan orang. Saya akan menarik satu buah energi dari daerah sana, biar Wawang menuntun ke arah sana ya, atau ke manapun lah, mau ke sana juga energi ini menuntun Wawang. Wawang berutin aja ya. Oke, tarik nafas. Relax, jangan tegang.
Oh, terpenting lo sama lagi pakai berapa selesai terpentingnya biar kameranya. Pakai rumah HP dari jangkung ke mana ke mana. Ayo kamera. Ini energinya menarik Wawang ke suatu tempat yang saya pun tidak tahu di mana ya. Jadi sekian lah semua. Ya, ini masih makan juga ya, masih penguburan juga. Dimanapun dia berhenti, lawang berhenti. Kalau masih menonton, lawang terus saja. Ada jenis terus menarik ya. Lawang masih ditarik sama satu kekuatan. Ini berarti bagaimana ya? Berarti sewa. Oke, gak usah. Mungkin jadi energinya kayaknya menariknya sampai di sini. Saya akan mencoba mewujudkan energi yang menarik Wawang ke sini ya. Coba Wawang cari daun yang agak gede ya. Cari daun yang agak gede ya. Nah, ini nih, petik sama Wawang. Ya kamera nih. Saya akan coba menarik sesuatu. Saya akan coba menarik sesuatu yang menarik Wawang ke sini ya. Coba berikan coba energi. Thank you.
fatah kuatu pokok ini di zari kaladam. Allah. 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 Masuk sini. Allah. Allah. Ini adalah meninvestasi. Ini masih hangat, oh. Boleh di genggam, boleh genggam. Masih hangat. Ini adalah meninvestasi dari sebuah energi yang tadi menarik Wawang ke sini, ya. Ini pun agak lama Wawang menariknya tuh dari sana. Kita berhenti di sini. Nah, ini sebuah perwujudannya. Oke, ini boleh disimpan buat Wawang buat kenang-kenangan saja. Kita akan coba explore lagi ke sana. Siapa tahu ada eksistensi yang lebih. Oke, kita akan coba ke sana. Siapa tahu ada eksistensi yang lebih apa? Lebih bisa menghadirkan sesuatu, ya. Atau memanifestasikan sesuatu berupa wujud atau suara atau lain sebagainya. Tas, man. Mana tas? Saya bakalnya di dunia. Teman-teman, ini pemakamannya kuat sekali, ya. Ini sekitar tadi jadi kita kemana lagi? Terus kemana pulangnya? Ntar balik lagi. Kucing apa? Itu ada dua mata bersinar, ya. Ini hilang.
teman-teman, sini itu makam panjang ya, kuburan sampai sini kan? sampai sini nih, tapi cuman karena tergerus oleh air, jadi makam-makam tersebut hanyut ke bawah air ya. Malahan jenajah-jenajahnya juga ke bawah ya, air ya bang ya. Jadi Citarum itu sering menemukan mayat-mayat manusia. Itu ada juga sih yang dari korban pembunuhannya, tapi rata-rata dari pemakaman-pemakaman yang longsor-longsor kayak gini ya. Jadi ke bawah air itu jenajahnya, sampai kain kafan dan lain sebagainya pun hanyut di Citarum ini ya. Ini pun dulu kuburan kata bang, sekarang udah jadi air nih, tergerus nih. Saya tidak jalan lagi. Teman-teman, ini ada makhluk nih, saya lihat ada makhluk lagi diam. Ini kelelawar juga ya. Ini di pinggir sungai itu, saya juga merinding. Ini di pinggir sungai sini tuh ada sosok wanita, dia sedang duduk. Sosok wanita dengan rambut panjang, dia sedang duduk. Saya akan coba panggil sini ya. Saya akan coba wawang sebelum menyentuhnya. Bentar. Bentar. Sini turun. Cuma silaturahmi aja. Terima kasih untuk itu. Ini dia sudah turun ya. Saya akan coba wawang suruh menyentuhnya. Jadi saya tidak akan cerita ini bagian apanya, tapi saya akan coba menajamkan batin wawang melalui media tangannya. Dia akan menyentuh sesuatu, tapi saya tidak akan memberitahu itu apanya ya. Ini boleh dipegang, seret aja sini. Ini bang, ini. Jadi wawang adalah yang salah atau ada dicatat bahwa ini sesuatu yang ternyata sesuatu yang ini. Pusatkan batin wawang karena tangan di sedayana, pusatkan batin wawang karena tangan di sedayana, apabila dibantu dibuka di lantainya, supaya wawang menyentuh sesuatu lah, kita ke wawang disitu lah, naon tentunya, ceritakannya ke alam. Pusatkan rasa wawang. Thank you.
tersentuh. Ini bagian gua masuk tuh. Merasa ke kedatangan orang dan telapak tangan orang di situ. Kayak apa nyetuh naon atuh? Kayak tangan, terus tangan. Jadi barusan tuh wanita tuh berdiri ya. Orang menyentuh tangannya karena tangannya itu sampai ke bawah. Jadi udah ke bawah. Jadi dia tuh posisi berdiri. Tadi udah kesana lagi. Jadi dia posisi berdiri gini. Tapi tangannya itu panjang sampai sini. Tangannya sampai sini. Jadi kayak apa ya? Ini sosok wanita berambut panjang gimbal, tapi tangannya juga panjang sampai tanah, hampir sama kayak kaki. Tadi bawang itu bagian tangan, jadi merasa kayak menyentuh tangan. Jadi ya duduk lagi. Emang senang sana? Oh tempat kamu. Jadi dulu. Jadi katanya dia senang duduk di kayu yang seperti ini nih. Tapi yang menetap dia di sini. Tapi suka kemana-mana ke sini aja. Oh, ya. Jadi dia sukanya di sini aja, jadi jarang kemana-mana. Dia tuh suka air katanya. Jadi paling sering sih dia jadi penghuni di sini ya. Oke, terima kasih ya. Oke, bisa. Juga makan ya. Ternyata kakeknya Wawang juga dimakamkan di sini. Tapi berhubung ini airnya naik, jadi agak banjir juga lah di daerah sini. Ya katanya ini adalah makan dari kakeknya Wawang ya. Makan dari kakeknya Wawang. Kita akan coba jarah dulu bentar lah kepada kakeknya Wawang, karena sebagai adab kita kepada orang tua yang sudah tidak ada ya, karena tidak akan ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Jadi meskipun orang tua kita sudah tidak ada jasadnya, tapi percayalah ruhnya masih ada dalam baja. Kita akan doakan dulu ya. Boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim.
Usulan saya di makam daerah Cisa ini saya akhiri ya. Jadi Bang nih, gimana kesan-kesannya Bang setelah mengeksplor daerah ini bersama tim PPS? Lumayan seram sih. Jadi apa saja yang rasakan tadi? Agak serem. Sebelumnya pernah mengalami hal-hal yang berbau mistis belum? Belum sih. Jadi ini yang pertama kali ya? Pertama. Jadi Bang pertama kali mengalami pengalaman mistis bersama tim PPS ya. Semoga ini menjadi jadi satu kekuatan buat Bang bahwasanya itu ketakutan bukan untuk ditakuti, tapi ketakutan itu untuk kita lawan ya. Karena bangsa jin mereka adalah makhluk yang paling lemah kalau kita tahu kuncinya ya. Mungkin ini pengalaman berharga buat Wawang, buat kedepannya pengalaman juga ya. Iya. Tapi kita tidak usah takut oleh bangsa-bangsa seperti jin ya. Kalau orang-orang bilang itu kuntilanak, pocong, itu tetap jin-jin juga ya. Tapi yang menyerupai sosok tersebut. Saya Syarif Hidayatullah dan Wawang Tayo dari komunitas Sabar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, Kiprana, nih saya kasih oleh-oleh buat Kiprana Lewu. Dia fobia kodok dia. Nanti kalau ke Bandung aku kasih kodok dari Diki ya. Kodok itu. Dia kalau ada kodok suka loncat. Ya. Kita rilis lagi nih. Tunggu. Kencingin, Bro. Air itu. Ya.